Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klinik Satria Motor. Kesembuhan motor Anda prioritas kami. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi kunci jok Beat F1 tidak bisa dibuka. Dia macet, guys. Kalian bisa lihat ini ada per dan di sini ada kancing kunci jok belakang. Ini punya Honda Beat F1 seperti ini, guys. Saya akan coba buka dulu nih. Kalian bisa lihat ini ada kunci. Nah, meski sudah diputar-putar, dia tidak bisa untuk membuka. Dia diam saja, guys. Untuk penyakit yang seperti ini biasanya ininya nih, penggerak kunci yang di bawah ini dia biasanya macet. Jadi nanti kita akan servis. Kalian nggak perlu untuk menggantinya karena ini bisa kita perbaiki. Oke, dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, langkah pertama untuk membukanya, kita buka dulu nih. Di sini ada baut 10. Ini gunanya untuk membuka jok atau spakbor belakang, guys. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada kancing untuk penggerak kunci yang ini nih, kunci jok. Nah, pada saat kalian tekan, dia akan bergerak seperti ini nih. Nah, dia akan otomatis membuka, tapi ini tidak bergerak sama sekali. Otomatis ini kuncinya mulai error. Nah, seperti ini, guys. Nah, untuk mengatasinya cukup mudah. Nanti kita akan setting di sininya, guys. Ini untuk penggeraknya kita akan setel sampai pada posisi yang pas atau posisi yang ideal. Nah, untuk penyetingannya kalian juga cukup gunakan ini nih, tang. Ini kita perlu tekuk ke kanan. Ini biasanya kita tekuk ke kanan sedikit-sedikit sampai posisinya pas. Nah, seperti ini, guys. Tinggal kita tekukan saja. Nah, guys, setelah tadi kita coba tekuk atau kita
tekan ke kiri, kalian bisa sesuaikan dengan kunci jok yang kalian servis. Nah, setelah itu kita akan coba cek tes kuncinya apakah sudah bisa. Nah, ini sudah mulai bisa, guys. Nah, kita coba pakai jok. Nah, seperti ini, guys. Ini sudah bisa untuk dibuka. Nah, seperti ini, guys. Kalian coba perhatikan baik-baik di sini nih, di kancing jok. Nah, ini sudah terkunci. Kita coba putarkan kuncinya. Nah, ini sudah normal kembali. Nah, jadi seperti itu cara mengatasi kunci jok belakang Beat F1 tidak bisa dibuka. Barangkali kalian kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu, kalian boleh komen di bawah kolom komentar. So, jadi cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.